Selamat pagi, Papa. Selamat pagi. Lagi bikin sarapan untuk kita. Wow. Ada keju, ada daging. Jadi ada yang pakai daging, ada yang tanpa daging. Roll it up very loose so the air comes in. Okay. So a little bit, so not too tight. Goedemorgen, Louis. Goedemorgen, mama. Perfecto. Louis lagi makan roti. Roti. Makan toasty. Toasty. Enak? Enak. Mantap? Ya. Mantap. 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 Ini ganteng, siapa yang punya? Ya. Panas. Kejunya lumer banget. Enak, thank you sayang. Sama-sama. Hari ini kita rencana mau keluar, tapi Papa Vincent mau minta waktu sejam untuk belajar persiapan training besok di tempat kerja. Oke, waktunya Cit mau buka paket. Baru aja terima dari Pak Pos. Mari kita buka. Ini dia pesanan Mama Louis. Jadi ini adalah baju dan celana termo persiapan di musim dingin. Bahannya seperti ini ya, berbulu tipis tapi hangat. Jadi ini ya baju dalaman gitu. Acit beli 2 baju, 1 celana, dan ini rekomendasi dari teman yang biasa melakukan aktivitas running atau berjalan di luar. Ukurannya pas ya. Aku memang hanya beli 2 baju, 1 celana, cuma mau mastiin apa sesuai dengan ukuran aku sekarang. Ternyata pas, jadi aku bakal order lagi. Karena baju dan celana termo ini penting banget di musim dingin untuk membuat badan kita tetap hangat. Jadi ini nanti untuk dalaman kita bisa pakai sweater lagi atau pakai coat juga gitu. Apalagi kalau running, karena aku rencananya juga pengen running di musim seperti ini, pengen olahraga, jadi perlu banget nih baju termo. Karena ukurannya sudah pas dan tidak akan Acit kembalikan, Acit bisa potong label atau tag-nya. Dan di sini ada keterangan bagaimana cara mencuci yang benar supaya bajunya tidak rusak. Papa Louis baru pulang dari supermarket. Saya beli ini untuk tetangga. Oh, beli ini bir. Iya. Oh, special beer. Iya. Kenapa? Because he make the, let's say, the fence. Yeah. For free. So as a thank you, I want to give him something.
Kijk Louis, de boompjes krijgen een andere kleur. Normaal zijn de blaadjes groen en nu worden ze een beetje geel en bruin. Een beetje rood. Bruin en een beetje rood. Ja, hè? Kijk maar, de blaadjes worden andere. Hujan, hujan. Jalan-jalan di hutan. Jadi, daun-daun sudah berwarna. Kekuningan, coklat, berguguran. Ya, aku di sebelah sini. Katanya musim gugur ini bukan musim favorit orang Belanda karena perubahan cuaca dari panas ke dingin buat orang banyak depresi dan gelap itu jadi lebih cepat. Biasa yang pergi pagi masih gelap, pulang pun sudah gelap lagi. Dan di musim ini banyak turun hujan. Kom hier, Louis. Gaan we nu verder lopen over de brug? Nee, we gaan die kant op. Die kant. Kom. Kom. Walaupun cuaca jelek, kita tetap keluar rumah supaya otak menjadi fresh dan tubuh juga aktif. Jadi kami memilih menuju ke hutan yang dekat rumah aja. Jalan di hutan. Wah, di sini lebih cantik tuh. Udah menguning daun-daunnya. Halo.